buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat Kecamatan Ribu Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada malam hari ini, hari Jumat malam Sabtu, tanggal 5 Mei 2023, kembali saya memberikan informasi bahwa pada malam hari ini MTQ atau Musabaqoh Tilawatil Quran yang ke-19 tingkat Kabupaten Tebo tahun 2023 mulai dibuka dan digelar di Kecamatan Ribu Ilir, tepatnya di Desa Karangdadi atau Blok C, Kecamatan Ribu Ilir. Dari mulai pembukaan pada malam hari nanti yang akan dibuka secara langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani, juga akan dilaksanakan hingga hari Senin tanggal 8 Mei 2023 dan akan dilakukan penutupan yakni pada malam Selasa atau di tanggal yang sama. Informasi yang bisa kami sampaikan terkait kabar akan kehadiran orang nomor 2 di Provinsi Jambi yakni Wakil Gubernur Jambi Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani, alhamdulillah pada malam hari ini beliau didampingi oleh PJ Bupati Tebo beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebo hadir di arena Musabaqoh Tilawatil Quran yang ke-19 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang sebentar lagi tentunya kita akan mengikuti detik-detik pembukaan yang akan dilakukan oleh Bapak Wakil Gubernur. Demikian saja, selamat malam.